Hai sahabat Zodiac ID, video unik selebritis ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube kamu. Ini loh makanan yang dimasak Syahrini untuk Reino Barak dikutip Okezone. Melayani segala kebutuhan suami sehari-hari. Pada dasarnya memang jadi salah satu tugas wajib dari seorang istri. Maka tidak heran ada ungkapan terkenal yang menyebutkan, di balik sosok pria hebat pasti ada wanita yang lebih hebat. Di sampingnya, memenuhi dan mempersiapkan kebutuhan sehari-hari sang suami ini jugalah yang tak luput dilakukan oleh penyanyi terkenal, Syahrini untuk sang suami, Reino Barak. Menyiapkan menu sarapan setiap pagi untuk sang suami inilah yang disebutkan oleh Syahrini menjadi perubahan sederhana namun nyata dalam statusnya sebagai istri. Perubahan yang paling dirasa, contohnya si dulu pas lajangkan bangun tidur itu bisa suka-suka. Sekarang sudah menikah, sudah ada suami jadi bangun tidurnya jauh lebih pagi karena menyiapkan sarapan suami. Setiap hari itu suami sarapannya kan ngopi, jadi saya membuatkan minuman kopi untuk beliau. Sebelum pergi berangkat ke kantor, ujar Syahrini saat dijumpai Selasa, 2/4/2019 di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Pengakuannya, selain rutin membuatkan secangkir minuman kopi sebagai menu sarapan sang suami, yang sehari-harinya bekerja sebagai pengusaha tersebut, penyanyi kelahiran Bogor tersebut mengaku ia juga berupaya untuk memasakkan sendiri menu makanan untuk Reino, walaupun dirinya bisa dibilang tidak terlalu jago dalam hal masak-memasak. Masak buat suami hidangan, yang simpel-simpel, kayak nasi goreng terus sup ayam juga. Alhamdulillah kata beliau sih enak. Kalau jenis hidangan yang rumit-rumit seperti rendang, atau opor gitu saya belum bisa, sabar kali. Lagian, kan suami juga keturunan Jepang, jadi makanan favoritnya kayak sushi dan sashimi, saya sih seperti saya imbunya. Dalam kesempatan yang sama, pelantun, cintaku kandas ini mengakui kemampuan memasaknya belum bisa dibilang andal dan sempurna. Hal ini kurang lebih terungkap langsung melalui pertanyaan cepat yang diajukan oleh MC Kondang, Indra Herlambang, yang kala itu memberikan pertanyaan pada Syahrini yang berbunyi, makanan untuk Reino, masak sendiri atau beli di luar? Diberi pertanyaan tersebut, ini jawaban santai Syahrini. Untuk sementara waktu ini, beli saja dulu di luar, seloroh Syahrini sambil tertawa ringan. Sekian berita unik selebritis. Untuk Anda, jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Dan bantu juga untuk follow Twitter di @zodiacviral. Terima kasih. Yeah.